Halo teman-teman, balik lagi ke video aku. Di sini ceritanya aku tuh mau masak ayam karena sorenya aku sama teman aku udah beli ayam dan ini tinggal aku masukin air dan juga garam serta penyedap rasa. Nah, ini dia tinggal aku rebus aja. Setelah mateng di sini tinggal aku tirisin karena nanti bakalan aku sambal bareng sama sambal stok ini yang aku buat. Nah, ini aku panasin dulu sambalnya, tinggal aku masukin ayamnya. Oh ya, di sini tuh nggak aku goreng dulu ya teman-teman karena aku lagi males dan pengen coba masakan dengan cara seperti ini. Nah, ini aku kasih airnya agak banyak. Tujuannya supaya si cabenya ini lebih meresap ke ayamnya ya teman-teman. Dan ini dia tinggal dikoreksi rasanya, aku tambahin garam sama penyedap rasa sedikit dan ini dia kalau udah mateng. Nah, kita lanjut lagi bakal masak yang lain. Di sini aku udah punya kol dan tinggal aku iris kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Nah, di sini aku juga bakalan iris daun bawang karena nantinya bakalan aku bikin ala-ala sop gitu ya. Nah, ini air yang aku pakai buat ngerebus ayam tadi, tinggal aku tambahin air, masukin si daun bawang dan juga kolnya. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja. Terus nggak lupa buat aku kasih garam sama penyedap rasa ya teman-teman karena menurut aku itu agak kurang. Nah, ini kalau udah matang tinggal matiin kompornya. Aku di sini udah siap banget buat makan. Nah, ini tinggal aku ngambil nasinya, terus sambelnya dan juga sayurnya. Buat teman-teman yang selalu nonton video aku, makasih banyak banget. Jangan lupa buat makan dan sehat selalu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.